Teman-teman pernah nggak sih punya teman yang saat dia ulang tahun, dia itu kayak pengen banget kita beri surprise, terus seolah-olah pengen banget dirayain gitu loh. Pernah ngerasain punya teman seperti itu nggak? Kali ini kita ada di vlog yang mana kita mau ngerayain temen yang ulang tahun dan dia itu pengen dirayain banget gitu. Ya wajar sih, soalnya dia itu jomblo. Udah lama banget jomblo. Udah ada sekitar 4 tahun itu lebih mungkin. Dia cewek, cantik, pinter, aktivis juga. Cuman ya itulah, karena dia aktivis, ya itu. Dia masih jomblo sampai sekarang. Mungkin karena itulah, karena dia terlalu sibuk dengan urusan dia, akhirnya jarang ada waktu untuk sama-sama temen dekat gitu. Jadi ya dia masih jomblo, emang kasihan sih. Makanya ini aku sama teman-teman yang lain, satu keluarga yang kita sebut sebagai keluarga Cemara, kita bareng-bareng adain buka bersama sekaligus acara yang rayain ulang tahunnya dia. Sederhana sih emang rayainnya, tapi kan lumayan karena yang bayarin untuk makan-makannya itu ya dia sendiri kan. Nah kan niat banget kan kalau dia itu pengen dirayain. Ya langsung aja kita lihat di vlog kali ini tentang dia yang sedang kita rayain ulang tahunnya. Cus. Kita ada surprise buat teman kita yang lagi ulang tahun, guys. Itu Faza yang kemarin ulang tahun baru aja kita rayain di sini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Nah itu yang ulang tahun. Sama sebenarnya sama satu lagi sih, tapi satu lagi nya. Ayo, kita ini gak ada yang mau nyanyi apa? Tiup lilinnya. Sekarang juga. Sekarang. Di sini. Wes kete. Ulang tahun. Di sini. Kita kete. Orang ulang tahun. Di sini. Benar. Udah makan. Selamat ulang tahun, Faza. Selamat ulang tahun, Alfi. Selamat ulang tahun, Dewi. Yo. Hangout teman. Pakaian bersaing. Ayo. Apa ini udah nih sih, Api? Ayo, sini dong. Ini video. Lagi apa betul anak lain? Dua saya.
Nah, ini yang video kita yang pertama kita. Ini kita ta. Potong ayamnya. Sudah kuenya. Nah, itulah ini perkumpulan. Ini yang ngumpul di sini ini semuanya keluarga Cemara. Ini keluarga Cemara yang tersatukan oleh suasana. Ada ini Jackie. Jackie ini anggota kita, keluarga kita yang paling yang paling seneng gombali Ella dan seneng sama Ella. Nah, ini ada Mas Duha. Yang agak mirip sama Dilan. Dilancuk. Oh, ini mirip Dilan ini. Dilancuk maksudnya. Nah, itulah lagi udah ini. Itu lagi udah ini itu. Iya kan itu. Bagi penonton-penonton setia. Sabar. Ya, tolong disupport. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh, iya. Dan kalau kamu subscribe, akan mendapat pahala. Amin. Nah itu cuk, teman-teman silakan subscribe. Pas youtuber makan dulu. Nah ini kita lagi makan dulu. Nah ini kita makan. Nah itu yang sudah makan kelihatan. Albi. Iya, Ilhas Wardi atau di Sastra Sabah. Nah ini Kak Albi apa? Albi Kaya 97 di Instagram atau di YouTube? Oh di YouTube ada. Oh keren. Oh iya subscribe apa? Yang mana tahun? Channelnya apa jalur dia? Oh iya subscribe juga itu nggak jalur dia. Kita komunitas dulu berdua. Ini Ella. Faza. Nah, ini Faza yang lagi ulang tahun. Dan ini salam yo. Di Kak Tiwi. Ini salam buruk. Kak Tiwi yang paling cantik. Alfi yang paling cerewet. Dading. Ini ketua kita. Ketua kita Mas Sato. Mata. Oh iya. Oh iya. Nah, itu ada apa? Dani. Ya, ini Dani. Terima kasih. Saya itu. Patel. Ada di sini dulu Patel. Nah, Allah plus dari Patel. Mama. Iya, ini Mama. Ya kok aneh jenengnya mas tiba-tiba blank. Nah ini Anam. Pak Guru Pak Guru Kanip. Nah, ini Guru MDS. Sudah diantara kita newbie, noob, masih noob. Namanya Nganu, Wendy ada di sini dulu Wendy. Yeah. Ini suka nonton Nganu ya Wen. Halo. Ini asli ke Bumen.
Kadang kehadiran kita saja sudah cukup bagi ia yang benar-benar membutuhkan kita. Bukan hal yang lain, bukan hadiah, bukan kado, ataupun apa. Kita cukup meluangkan waktu untuk dia saja sudah cukup untuk dia. Sudah sangat membuat dia bahagia. Itulah yang bisa kita dapatkan hari ini. Nah itulah teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Kadang orang yang membutuhkan kita itu hanya cukup kita datang aja ke dia, ketemu dengan dia, itu sudah cukup. Kita meluangkan waktu untuk dia itu sudah cukup. Karena kadang hadirnya kita itu yang ditunggu, bukan apa-apa yang lain, bukan kado, bukan hal hadiah atau hal yang lain yang dia cari, dia inginkan, tapi cukup kehadiran kita ada di situ mendoakan dia, terus bareng-bareng dengan dia, itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup buat dia atau buat orang yang benar-benar membutuhkan kita, kehadiran kita. Nah itulah vlog kali ini. Terima kasih. Ini memang kita sempatnya di dekat jalan raya, jadi langsung banyak suara-suara yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan di vlog kali ini. Thank you perhatiannya dan nonton video ini. Tolong teman-teman bantu kita untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, and comment di bawah, dan juga kasih komentar, ide ataupun saran, kritik untuk kebaikan channel kita ini. Oke teman-teman, bye-bye.